Kalian setuju nggak kalau hidup itu nggak bisa diprediksi, rezeki juga nggak bisa diprediksi, begitu juga dengan jodoh dan semuanya itu. Namun kita bisa berusaha. Nah, saya akan share satu kalimat yang sangat ampuh yang membuat saya mencapai 1 miliar pertama saya. Dan ini keren banget, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang baru datang di channel ini ada lebih dari 600 video mengenai pengembangan diri baik secara finansial maupun spiritual, dan kita banyak membahas tentang magnet uang di sini. Bagaimana diri kamu agar bisa menjadi suatu energi yang positif yang bisa menarik lebih banyak uang kepada kehidupan kamu. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan silakan teman-teman bisa tuliskan doa terbaik Anda di bawah ini di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Gitu ya. Jika doanya teman-teman di bawah ini diaminkan oleh ratusan ribu orang di channel ini, maka insya Allah doanya akan cepat terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Tuliskan di bawah ini. Ada satu kalimat yang ini sangat ampuh sekali ya, dan dipraktekannya pun saya melakukan ini gitu ya. Saya melakukan ini dan insya Allah teman-teman pun juga kalau melakukan ini secara rutin, secara terus menerus, insya Allah akan tercapai impian-impiannya satu persatu gitu ya, satu persatu akan tercapai. Ini sederhana, simple banget, dan lakukan paling cuma semenit atau dua menit setiap hari ya, rutin. Ini keren banget. Paling ampuh sebenarnya kata-kata ini diucapkan di depan kaca, jadi cermin ya. Kalian punya cermin nggak di rumah? Ada kan ya cermin? Nah, kalau cerminnya tuh lebih besar lebih oke. Jadi kalau bisa sih investasi cermin ya, cermin itu paling 50.000 atau 60.000 untuk beli cermin yang panjangnya bisa kepala ini sampai perut ini gitu ya. Atau kalau pisahkan pakai cermin biasa juga bisa ya. Apa yang dilakukan, langsung aja to point, yaitu kamu lihat, kamu pandangi wajahmu di cermin itu, kamu lihat, kamu perhatikan dengan seksama gitu ya. Sebelum melakukan ini kalau bisa sih cerminnya dilap dulu ya, jadi biar bersih agar kamu lihat muka kamu itu juga fresh gitu kan, lebih clean gitu. Habis itu kamu ucapkan kata-kata ini, suatu hari nanti ya saya akan jadi orang sukses. Suatu hari nanti saya akan punya usaha sendiri. Apapun itu, pokoknya kata-kata positif yang bisa mengafirmasi dirimu. Gitu ya. Ucapkan dengan yakin tanpa punya keraguan satu kata pun, gitu ya. Harus yakin 100%. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya, saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Gak salah ngomong, kalian bisa tulis dulu nih kalimat-kalimatnya yang akan disampaikan. Bisa satu kalimat sampai tiga kalimat gitu ya. Bisa, suatu hari nanti saya akan punya saldo rekening 1 miliar gitu ya. Sambil menatap cerminnya itu dengan yakin 100%. Ingat ya, 100% yakin. Nah, jika itu teman-teman Anda lakukan setiap hari, maka itu akan merangsang pikiran Anda ya. Pikiran Anda ini akan terangsang untuk melakukan hal-hal atau mengeluarkan ide-ide cemerlang gitu ya. Nah, jadi ketika Anda menatap cermin itu, tatap dengan keyakinan 100%, karena kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah doa. Ucapkan itu apapun keinginan Anda ya. Ucapkan itu dan tatap diri Anda dan yakini bahwa diri Anda yang sedang berhadapan di cermin itu adalah orang sukses ya. Nantinya akan menjadi orang sukses ya. Oke. Ini saya lakukan teman-teman, dan alhamdulillah saya mencapai 1 miliar pertama gitu ya. Ini keren banget. Sederhana, simple, bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah, oke, jadi silahkan nanti praktek ya. Karena kalau tidak praktek ini percuma juga gitu ya. Saya share banyak tips, banyak trik di sini yang isinya tentang afirmasi diri Anda biar lebih baik, tapi Anda nggak praktek gitu, sayang banget. Nanti akan ada keajaiban-keajaiban. Bisa jadi nanti teman datang nawari peluang atau apa itu. Ya. Dan ketika mengucapkan itu Anda nggak harus teriak-teriak kenceng sih, saya nggak harus begitu gitu ya. Santai aja, yang penting keyakinannya aja. Tatap ya, tatap dengan tajam diri Anda, wajah Anda di cermin tersebut, lalu ucapkan hal itu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ketika Anda mengucapkan itu bisa jadi nanti ada malaikat gitu ya, dan bantu ngamini gitu ya, dan insya Allah hidup Anda akan berubah ya. Sambil juga praktekkan teknik-teknik yang lain dari channel ini gitu ya, bisa dikombinasikan teknik-teknik yang lain.
Oke, semoga bermanfaat. Singkat, padat, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice and good luck. Salam laris manis.